cemen banget semua. Sumpah cemen banget kalian. Gak usah ngomong mau juara nggak kalian, gak usah. Lolos playoff nggak? Kenapa balik lagi ke sekalian pabrik kalian? Mana ada kalian scrim minggu ini kayak tadi? VTR, program to win. Selamat datang di EPL Indonesia Season yang ke-11. Ngelewatin minggu pertama lumayan dapat banyak pengalaman, udah gitu seru, masih belum stabil lah kayaknya, kita masih butuh banyak latihan sih kayaknya supaya bisa konsisten. Kan kadang masih agak angin-anginan kan, kadang yang bisa disiplin-disiplin banget sekalinya kayak kita udah nggak disiplin ngeblank gitu jadinya. Persiapannya gue mungkin bakal latihan lebih keras dengan latihan banyak-banyak hero-hero lain yang belum gue bisa lah. Belajar dari kalanya kita di leg 1, semoga di leg kedua ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Gua jujur banget, gua ngerasa minggu ini minggu paling pede gua. Minggu paling pede kita semua. Apa yang kalian lakuin, kalian selalu ingat segala macam. Emang 3 awal minggu ini emang gak gampang lah, gua sering main kalian, sering apa-apa. Ya itu buat improvement yang kayak gini gitu loh. Dan kalian bisa bilang ya udah bisa ngikutin lah apa yang kita mau. Dan gua ngerasa pede banget minggu ini. Ji. Let's go guys. Semangat ya. Yuk. Ah! 1, 2, 3, Billy Gilmore! Sekarang waktunya Land of Dawn. Untuk langsung kita menyaksikan bersama-sama pertandingan di match yang ketiga di game yang utama antara ONE versus Big Gun Alpha jadi EPL Arena. Valentina dari Suns ini bakal lebih cepat lagi untuk damage dan juga itemnya selesai. Waduh, Keyboy hampir saja tadi terkena. Satu Tyrant Revenge yang hampir saja bisa mengenai Karora. Dan sekarang first bloodnya pun langsung tercipta. Kaja menjadi korban pertama, tapi cewek malah menjadi korban pula. Di mana Keyboy-nya pun langsung melihat di area tersebut. Ada dua player yang langsung aja menghilang dari tubuh Oni. Dan sekarang Kairi akan menjadi korban ketiga. Dan padar saja. Kairi menjadi korban ketiga. Lewat sebuah saat. Dan sekarang Keyboy-nya berhasil tertangkap. Berarti untuk beberapa saat. Tarik, nice bang. Ditarik Keyboy-nya masih Keyboy. Punya satu flicker. Namun sekarang Tyrant Revenge-nya balik lagi ke depan. Tyrant Revenge-nya, Tyrant Revenge-nya. Semuanya mulai connect dengan tersebut. Dan tidak ada satu player pun lagi yang tersedia di area tersebut. Kecuali Moreno. Jadi keluarkan juga. Bukan cepat untuk charge-nya tapi Boots langsung mengganggu. Dan bahkan connect langsung ke arah tiga player dari Victor Apa. Dan inilah sebuah momentum yang memang diciptakan lagi oleh Kumpel dan juga pemain dari Onyx. Hanya saja Kayeye tidak akan bertahan begitu banyak player dari Onyx yang sudah menanti bagian belakang. Di mana Kayeye berhasil langsung diamankan. Boots sedikit lagi IPA tapi masih punya Immortal. Harusnya dia masih bisa sama dengan tersebut. Tapi cewek sendirian berfokus untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Ada yang overhype sih. Menurut gua kalian overhype sih, kalian tadi gak nyantai mainnya. Pas kalian udah head tuh awal-awal, kalian udah langsung overhype, kayak selalu samain aja guys. Kayak kalau gua tahu nice-nice tapi reset, itu sih yang penting.
Eh kalian nice, nice, makin gede, makin tembok kalian makin cepet. Jadi sebelum membuat mistake tuh kalian udah sama-sama saling ingetin aja biar komunikasi lebih enak ya. Wajar, maksudnya hype tuh wajar, cuman langsung ada ingetin lagi ya, jangan semuanya hype. Dah, dari gue itu aja. Let's go! 3 Bigaton win! Let's go! Game kedua akan menjadi milik Onyx atau Bigaton Alpha. Let's go game yang kedua. Menghantarkan damage-nya, tapi satu flicker tadi langsung dikeluarkan begitu saja dan sekarang menghilang. Tembak Vengeance-nya aktif, Marky lagi yang kena masalahnya dan benar. Sniper. Lihat kau hijau. Awas loli ulti. Gua mati. Gak bisa. Bisa clear mid gak? Ada wave 2 detik. Ada yang bisa clear more. Gua coba. Coba aja. Defend kan. Gua mati ya. Kenapa balik lagi ke sekalian pabrik kalian? Mana ada dah kalian scream minggu ini kayak tadi? Ya jangan sampai terjadi lah paling gue coba buat besok. Itu sa kebiasaan di scream tuh udah pasti terjadi di turnamen, makanya di ini loh di scream. They've been doing really well in scrims and they've improved a lot actually. We just couldn't show it versus the series versus Onyx. Jadi di week yang keempat sekarang kita tanding lawan Ararkio. Oh my. Ya yeah, kemarin udah gue bilang ya, sekarang lawan yang berat, cuman kita masih tetap pede walaupun kita kemarin kalah 2-0. Kita masih percaya diri dan semoga memberikan hasil yang terbaik. Karena saya menggunakan sepatu ini. Sepatu kemenangan. Sepatu juara Pilpres, juara MDL, juara di era. Miss as always. Bismillah. Tapi buat Bang Cuy ya, bismillah aja. Sebenernya kata Faris, mainnya Evan aja, masa dipikir apa-apa. Ingat, gue selalu bakal ngehargain kalian, ngehargain kerja keras kalian kalau kalian terus improve. Oke? Okay? Gue gak akan marah tanpa ada tujuan karena emang gue cuma pengen marah doang. Gue gak pernah kayak gitu guys. Gue mungkin kalau ngomel atau apa tuh karena ya gue tahu ini standarnya bukan standar kalian. Kalian bisa jauh lebih baik lagi daripada itu. Ya, udah bilang lupain yang kemarin. Dan kita cuma bisa, we can only be better from yesterday. Kita cuma bisa akan lebih bagus dari kemarin. Karena kemarin kita udah lumayan ya, itu aja di lantai lah ya. Ya, kita buktiin lah. Jim Opre! Gas. Ingetin lagi ya, kalau ini kan! Orden selain jauh gitu-gitunya yes, bro. Ya. Gas, bro! Satu, percaya diri ya, guys. 2, 3 Bigaton! Bigaton Alpha ataukah RRQ? Siapakah yang akan memenangkan pertempurannya? Bantu depan ini dong kalau bisa. Ayo. Lihat gua. Gua tarik kakaknya. Dia 5 orang ya. Dia 5. Sabar. Mati nih lampu nih. Pelan-pelan aja. Bro dia. Nice core. Bisa bang. Bro dia dong. Boleh. Lihat bro dia. Bro dia lo. Nice. Bob. Ini menjadi sebuah balasan dari kita lama untuk bisa membalikkan keadaan sedikit demi sedikit. Sakit banget. Bocor halus tapi di seluruh tubuh. Minya. Balik. Aman kok. Gua lihat tadi. Sebuah mantap. Aman kok. Balik. Balik aja guys. Dia dari belakang ya? Iya, konsil ya. Di game yang pertama, ada suara abis di belakang kita. Diwinterin gua. Sorry guys. Apa? Mid Ken, coba Ken. Iya, dan Silver Ken akan bisa menyelamatkan base. Sorry guys. Gak apa, kita try. Menjadi milik dari RRQ. Sorry bang. Sorry bang.
Riz, game 2 Riz, game 1 udah lupain aja. Kita apa? First pick lagi. Mana masih pede enggak buat draft? Masih pede, pede. Udah kalian tahu kan dikasih tangan kayak gimana? Ya. Yes. Oke, okay, gua percaya sama kalian. Serius. Gua percaya banget sama kalian. Ya, kalian tinggal show aja, guys. Main pede aja sumpah. Oke, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 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
Series versus RQ. I'm very satisfied with the results for the series, and they played really well. The players played really well. Thank you guys, Bigger Troopers, for supporting us always, and you guys are always crazy in the crowd. Thank you guys for that. Thank you, guys.